Halo guys, welcome back to my channel YouTube. Oke, guys, video kali ini guys aku bakal challenge yaitu nonton video dari YouTube dan katanya ini adalah bocoran dari dark web, guys. So, ini tuh ada dua video. Yang pertama tuh judulnya Hunting. So, kita bakal nonton yang pertama dulu aja. Katanya ini serem banget, guys. Kalian kalau enggak mau kebawa mimpi enggak usah nonton aja sih, tapi kalau kalian kepo atau kalian nonton juga enggak masalah, juga enggak apa-apa gitu loh. Cuma emang diyakin dengan video bocoran dari dark web karena bener-bener videonya ini tuh kayak kesannya tuh creepy, sama kalau kalian nonton tuh kayak kalian tuh ngerasa apa ya, aneh aja gitu loh guys, kayak aneh terus kayak maksudnya apa dari video ini gitu loh. So, langsung aja kita bakal nonton videonya. Kita buka dulu guys handlingnya ya, bentar kita searching dulu di YouTube. Nah oke, okay. Apa lagi? Oh my god, kayak ada orang gitu guys yang nengok-nengok gitu. Oh my god, ini boneka atau patung atau apa sih? Tangannya kayak gini-gini gitu. Serem banget guys. Kenapa dia kayak selalu gini-gini gitu? Kenapa? Emang judulnya Hunting sih. Aneh banget guys, serius. Tapi kayak manekinnya tuh kayak anjir. Serem banget woy. Kayak aneh, serius aneh banget gak sih? Mana di tengah malam lagi guys, ngeri tahu nonton kayak di tengah malam. Dan ini video itu kayaknya lama deh durasinya. Kayak dia tuh kayak gini gitu. Ada tubuhnya guys, sebelumnya. Bukan, gitu terus aja. Ini aku kayak nonton lama-lama tuh kayak rasanya tuh kayak aneh gitu, kalian ngerasa nggak? Gitu terus aja guys videonya guys. Itu kayak masih membolak-balikan gitu loh guys, lihat nih. Aneh banget itu. Lama-lama kayak semakin mendekat gitu. Semakin cepat guys ternyata. Semakin cepat. Kaget aku. Udah selesai kah? Maksudnya apa anjay? Itu gak ngerti. Oke, yang kedua ini tuh kayak judulnya itu Baby Locks Aloud. Oke, langsung aja kita bakal nonton videonya guys. Oke, ini ada orang adik kecil yang meletakkan boneka. Ketawanya ngeri banget guys, bonekanya kayak terus kayak ada bocah nengok-nengok gitu, aku gak tahu kenapa. Tapi kok ketawanya serem banget nih bocah, gila. Tapi ini kayak video jadul gitu gak sih, kayak video iklan boneka gitu, kayak video orang lagi jualan boneka terus itu kayak videonya, tapi kayak videonya tuh kayak bocoran dari dark web gitu. Kayaknya dia itu iklan boneka deh, tapi kok serem banget jay. Kita nonton sekali lagi ya jay. Oh, dia tuh komersial guys, ini tuh adalah iklan jadul zaman dulu, komersial tentang boneka. Tapi ini kayak serem banget anjir bonekanya. Tapi kenapa ketawanya kayak gitu, kayak ketawa-ketawa jahat gitu loh guys. Selanjutnya ini ada yang namanya apa ya, ada lagi deh kayaknya. I Feel Fantastic, 3 tahun yang lalu 1,1 M penonton. Apa ini? Mari kita lihat. Patung ya, manekin ya ini ya. Manekin bukan sih ini. Manekin ya. Maksudnya gimana, Mbak? Gini-gini, Mbak. Tangannya maksudnya apa, Mbak? Please.
Tapi aku takut kalau jump scare, sumpah. Kayak dia bibirnya kumat kamit gitu kayak. What the hell, man? Kayak kumat kamit gitu loh, guys. Apa nih? Nggak jelas banget, sumpah. Nggak ngerasa merinding ya guys, karena nontonnya tengah malam jadi kayak ngerasa merinding aja. Tengah pusing tau, tapi kok kebalik? Emang gitu kah? Udah lah, ngeri anjir, kita berhenti dulu aja. Berhentinya pas di sini nih. Ngeri banget, So, dari video 3 itu, mana menurut kalian yang paling serem? Komen di bawah, guys. So, menurut aku tuh yang gini-gini tangannya, gini-gini tuh. Gila, itu kayak aneh banget. Semakin cepat dan bikin kita tuh kayak... So, mungkin sampai sini dulu videonya, guys. Cuma buat like, comment, dan subscribe. Thanks for watching, dadah.